Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada hari ini akan bicara tentang bersunat. Hadis dari riwayat Ahmad dari An Abi Malih. Hadithun riwayat Ahmad An Abi Malih bin Usama anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hitanu sunnatur lirrijali. Al-hitanu sunnatun lirrijali. Berhitan, bersunat itu diwajibkan bagi laki-laki. Makrumatun linnisa'i. Merupakan kehormatan bagi wanita. Jadi laki-laki wajib berkhitan bersunat, sedangkan laki-laki wanita adalah untuk kehormatan. Jadi tidak disebutkan wajib, tapi disebutkan sebagai kehormatan. Disebut dengan makrumatun. Makrumatun merupakan suatu yang terhormat, makrumah. Linisa, jadi bagi perempuan itu disunahkan, arti tidak diwajibkan, tapi lebih baik. Nah, kemudian saya baca hadis yang kedua, An Waqi. Ini lain lagi. Ini tentang hadis Hasan, tentang pertanyaan kepada Rasulullah tentang bertanya tentang Tuhan. Nah, ini lagi catatan kedua. Tafsir Ibnu Katsir, hadis Hasan An Waqi bin Hudus an Ammah Abi Zarain al-Aqili qala ya Rasulullah, hai Rasulullah, aina kana rabbuna, di manakah Tuhan kita, qabla ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakannya langit dan bumi, qala fi amain. Jawab Rasulullah, fi ama. Apa ama itu ya Rasulullah? Ama itu bukanlah suatu tempat, bukanlah suatu benda. Ma fauqa hawa, di atasnya tidak ada udara. Ma tahtahu hawaun, di bawahnya juga tidak ada udara dan tidak ada benda apapun. Summa khalaqa arsuhu 'alal ma. Kemudian barulah dia menciptakan aras. Nah, jadi sebelum Allah menciptakan aras, Allah itu sudah ada. Setelah Allah menciptakan aras, bukanlah Allah duduk di atas aras, tidak. Tapi malaikatlah yang diletakkan oleh Allah di atas aras. Kalau Allah tidak duduk di atas aras, tidak. Kenapa? Karena aras itu merupakan tempat, sedangkan Allah tidak memerlukan tempat. Jadi kalau cacing tempatnya mana? Di dalam tanah. Kenapa dia bertempat? Karena cacing itu mempunyai kelemahan. Karena dengan adanya tanah, terdindinglah dia dari musuh-musuhnya. Karena dia bisa di dalam tanah itu. Itu pun banyak juga yang menggali tanah. Nah, kalau unggih, kalau burung-burung, di mana tempatnya? Di atas dahan yang tinggi. Kenapa? Supaya dia tidak diganggu oleh babi, oleh anjing, dan makhluk-makhluk yang melata di bawah. Kecuali ular yang bisa manjat sekali-sekali bisa juga. Jadi kalau burung itu dia punya sarang, karena dia punya kelemahan. Kalau kutu, di mana tempatnya? Di kepala. Kenapa? Kepala itu rambut merupakan tempat dia berlindung. Maka dia memerlukan tempat dan memerlukan makanan darah yang ada di kepala itu. Nah, beda dengan Allah. Fi'amain, suatu yang bukan tempat, karena Allah tidak memerlukan tempat. Yang memerlukan tempat hanyalah makhluk. Laisa kamislihi syai'un fil ardh. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau Allah punya tempat, berarti serupa dengan makhluk, walaupun tempatnya berbeda, tapi punya tempat dia. Karena tempat itu adalah lambang dari pelindung dari makhluk yang lemah. Kalau Allah tak memerlukan tempat, dia tak perlu perlindungan dari apapun. Manusia di mana tempatnya? Di rumah. Kenapa? Perlu berlindung dari hujan dan panas. Nah, jadi al-muradu bil-ama, disebutkan Allah itu di ama. Al-muradu bil-ama ma la
ma la yaqbalahu illa awham wa la tadrukuhu al-aql. Yang dimaksud Allah di amma itu bukan suatu tempat, karena Allah tidak menerima keraguan-raguan pemikiran manusia tentang alam, dan tidak menerima kegalauan pemikiran manusia dan pemahaman manusia. Ibrun ma'adamul makan. Manusia akan membuat ibarat satu contoh-contoh dari bermacam-macam tempat. Jadi Allah maha suci dari segala macam tempat, karena tempat itu adalah bagian dari perlindungan. Allah tak perlu perlindungan apapun, karena dia qiyamuhu binafsihi. Nah, baik. Yang pertama tadi kita kaji dulu dari dua hadis. Pertama tentang bersunat ya. Tentang bersunat, di Afrika pernah dilarang wanita bersunat, karena caranya cara bersunat orang di Afrika itu dengan cara yang berlebihan. Sehingga maaf bicara ini, klitorisnya yang disunat itu menyebabkan wanita tidak menikmati suasana persuami istrian. Terjadi sebagian di Afrika. Jadi ada teman saya di Jakarta, Pak katanya, banyak orang yang salah mengartikan agama. Selama ini katanya wanita perlu disunat. Ternyata sekarang menurut pelajaran juga menurut ilmu kesehatan tidak perlu. Nah, ternyata rupanya yang disebutkannya itu adalah kasus di Afrika. Ada suatu daerah di Afrika, tidak pula semua Afrika, hanya sebagian yang berlebihan dalam khitan terhadap wanita. Nah, sekarang sudah dinetralisir, sudah tidak seperti itu lagi. Ah, kalau di dalam kitab perjanjian lama, ini maaf aja kitab Taurat, karena ada ayat di dalam Al-Quranul Karim, kalau kamu ragu, ya Muhammad, bertanyalah kepada orang ahli kitab tentang bersunat ini, bertanya kitab kepada orang ahli kitab yang membaca kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 yang menyatakan laki-lakilah yang wajib disunat. Ayat 10 kitab Kejadian pasal 17 ayat 10, laki-laki yang menumpang di rumahmu, laki-laki keturunanmu, semuanya harus disunat, dikerat kulit khitannya. Laki-laki yang tidak disunat, dia akan dilenyapkan dari antara bangsa-bangsa di muka bumi. Nah, begitulah pentingnya. Tapi yang paling sadis masalah sunat ini dalam kitab Talmud. Wah, parah itu bahasanya, ngeri mendengarkannya. Katanya lebih mulia anjing daripada laki-laki yang tidak disunat. Masya Allah, ini kitab orang Yahudi, kitab Talmud. Lebih mulia anjing katanya dibandingkan dengan laki-laki yang tidak disunat. Karena anjing tidak disunat, laki-laki tidak disunat juga. Lebih mulia anjing lagi katanya, karena anjing tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan perintah, dan tidak ada yang mengingatkan siapa-siapa. Masya Allah, tapi saya tidak tertarik dengan kajian Talmud itu. Cukuplah hadis Nabi itu tadi, Al-Khitan itu untuk laki-laki dalam Islam merupakan suatu kewajiban, bagi wanita adalah merupakan makrumah itu merupakan satu kemuliaan saja. Jadi kalau dia disunat lebih mulia, tapi tidak merupakan diwajibkan seperti laki-laki. Pertanyaannya untuk apa? Untuk kebersihan. Karena kalau kita tidak sholat, kalau kita mau sholat, nanti membersihkannya bagian-bagian dari kulub itu, kalau tidak dibersihkan nanti sholatnya tidak sah. Jadi tujuannya pertama untuk kebersihan. Yang kedua katanya lebih disenangi oleh kaum wanita. Lebih, maaf saja, itu katanya lebih dinikmati, lebih disenangi, lebih bersih. Yang ketiga katanya tidak ada wadah tempat bagi virus HIV untuk bersarang di sana. Jadi orang-orang yang bersunat itu jarang
bahkan hampir tidak pernah terkena oleh virus HIV, apalagi gonoria, apalagi itu sipilis, raja singa, entah apalagi namanya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kejahatan kelamin. Karena itu dibersihkan. Tapi ingat, bukan hanya dibersihkan lahiriahnya saja. Jangan hanya bersunat lahir, tapi juga ada rasa bersunat di dalam hati. Jadi secara lahiriah disunatkan di luar, di dalam hati berniatkanlah untuk membersihkan hal-hal dari perbuatan yang kaitan dengan kelamin, dengan zina, homoseks, entah lesbian, entah apalagi. Nah, jadi dua-duanya penting, sunat khitan dan sunat hati. Dua-duanya sejalan. Samalah dengan berwudu, yang pada dasarnya berwudu itu hati kita yang berwudu. Jangan hanya cuci muka, cuci tangan, telinga, kepala, kaki dibersih-bersihkan, tapi hati busuk, tidak bersih. Itu tidak baik juga. Jadi dua-duanya. Jadi sunat khitan, sunat lahiriah, sunat hati dalam arti pembersihan hati. Berwudu di luar, juga berwudu di hati. Sujud kening kita ke lantai waktu sujud solat, ya hati kita juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kening kita, wajah kita yang sujud ke lantai, tapi hati kita sombong, hati kita tidak tunduk kepada Allah. Itu tidak. Jadi antara lahir dan batin itu bersambung dan berhubungan, sejalan, serasi. Yang bersih di luar untuk disejalankan dengan apa yang dalam hati. Bahkan lebih duluan bersih dalam hati, baru bersih di luar. Nah, karena itu diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana bersih. Bersih melalui bersunat. Nah, kalau suruh bertanyalah kalian, ya Muhammad, kepada ahli kitab. Nah, kita bertanyakanlah di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai ayat 14. Rupanya bersunat itu dimulai dari sunat hati, barulah dia sunat khitan. Dua-duanya itu nyambung, dan dua-duanya itu ada di dalam kitab Taurat, antara sunat hati dan sunat khitan. Dalam Islam juga berwudu juga begitu. Berwudu ketika membaca, ketika mengusap wajah, Allahumma tabid wajhi kama tabid alladhi namin qablana. Ya Allah, putihkanlah wajah kami karena bersihnya hati kami, sebagaimana kebersihan orang-orang yang saleh sebelum kami. Tangan begitu juga, ya Allah, agar tanganku ini nanti berbuat hal-hal yang baik, yang wajar, sesuai dengan perintahmu. Kaki juga agar melangkah ke tempat yang baik. Nah, itu sejalan. Jangan kaki sudah dicuci terus dalam berwudu, tapi melangkah juga ke panti pijat, melangkah juga ke tempat diskotik, melangkah juga ke tempat-tempat berjudi, berjudi online, berjudi offline, tak judi apalagi. Tidak boleh. Apa gunanya kita mencuci kaki? Akan sebagai lambang saja, iya. Tapi lambang itu adalah mencerminkan apa yang di dalam. Jadi seimbang. Begitulah bersunat itu. Jangan hanya bersunat khitan di luar, tapi kejahatan-kejahatan kelamin dilakukan juga yang berkaitan dengan kehormatan. Tidak dipelihara lah. Padahal dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang beruntung itu li furujihim hafizun. Orang-orang yang beruntung itu antara lain adalah orang-orang yang memelihara farajnya, memelihara kehormatan dirinya. Kehormatan dirinya dia pelihara, kelaminnya dia pelihara. Nah, itu dimulai dari ayat 1. Itu saya ambil di tengah tadi karena berkaitan dengan kehormatan. Ayat 1-nya berbunyi qad aflahal mu'minun.
sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Alladzina hum 'anil lawi mu'ridun, setelah khusyuk dalam salatnya dan kemudian tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak mengucapkan kata-kata hoax. Jadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menghindari dari kata-kata logoh. Logoh itu yang hoax, yang kotor, yang porno. Menghindari kata-kata porno. Mu'ridun itu artinya berpaling, menghindari, menjauhkan, sehingga dia tidak mau berbuat yang jelek. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini luar biasa ayat yang memperingatkan kita. Nah, kemudian ayat itu tadi di ujungnya dikatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beruntung itu juga adalah orang yang memelihara kemaluannya, memelihara kehormatannya. Jadi bukan hanya sekedar disunat di luar, tapi juga sunat di dalam, sehingga adalah istilahnya sunat hati. Jangan hanya sunat di luar. Memang ada manfaatnya sunat di luar, sunat lahiriah di antaramu ada manfaatnya, tapi juga harus sejalan dengan sunat yang sunat hati. Sejalan antara kebersihan kelamin dengan kebersihan hati. Masya Allah, sejalan. Artinya dihayatilah pembersihan kelamin melalui disunat itu, dihayati dengan hati. Ya Allah, aku telah membersihkan kelaminku dengan cara bersunat, karena itu bersihkanlah hatiku dari keinginan-keinginan untuk berbuat kejahatan yang berkaitan dengan kelamin atau kehormatan. Masya Allah, kok begitu mengajinya agama? Ya kalau ngaji fikih dalam Islam itu terus terang, tidak ada yang disembunyikan. Itu makanya kadang-kadang yang mengajar fikih wanita itu harus wanita pula, ada fikih wanita. Yang laki-laki harus laki-laki, karena pembicaraannya agak ke dalam sedikit. Kalau sekali lalu terdengar orang luar seperti porno, tetapi dalam Islam tidak, karena ada tujuannya. Kalau tidak disebutkan secara berterus terang, itu remaja-remaja yang baru tumbuh itu tidak mengerti. Termasuk juga lah membersihkan kemaluan itu dengan bersunat, termasuk juga dengan merapikan bulu-bulunya. Masya Allah, itu memang ada di dalam hadis bahwa di hari Jumat disunahkan bagi kaum muslimin muslimat membersihkan kuku, membersihkan bulu hidung, membersihkan kumis, jenggot, termasuklah membersihkan bulu kelamin. Masya Allah, jadi harus dibersihkan juga. Kalau tidak nanti istilah kasarnya iblis-iblis setan bergantung di sana. Itu istilah kasarnya. Nah, istilah halusnya itu artinya banyak hal-hal menyimpulkan kekotoran. Jadi harus bersih kuku, bulu hidung, bulu kelamin itu harus dicukur supaya bersih dan rapi. Nah, disunahkan dalam hadis itu di hari Jumat. Tapi kalau tidak ada sempat hari Jumat, hari lain-lain juga boleh. Karena Jumat itu orang akan beribadah lama di masjid, jadi dianjurkan kebersihan itu agak lebih dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Nah, itu berkaitan dengan yang di bersunat. Nah, itu hadis yang pertama tadi tentang khitan.
Kemudian yang kedua, ini hadis yang berkaitan dengan aina kana rabbuna, kana tapi al-madi, yang lalu. Di manakah keberadaan Tuhan di masa yang lalu? Qabla ayyakhluqa arsuhu, sebelum dia menciptakan aras. Nanti kalau dikatakan orang Tuhan itu bertengger di atas aras, bersemayam di atas aras, nah sebelum aras itu ada, Tuhan itu di mana? Oh, Farhan Abu Furhan mengatakan itu orang bodoh yang bertanya seperti itu. Sahabat aja tidak ada bertanya seperti itu. Justru hadis itu tentang pertanyaan sahabat. Kalau tidak, dari mana pula informasinya sampai kepada kita? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ayyakh luqa arsuhu, yang sebelumnya dikatakan qabla ayyakh luqa khulquhu khulquhu, di manakah Tuhan kita sebelum dia menciptakan makhluknya? Di manakah Tuhan itu tempatnya sebelum dia menciptakan aras? Fi amain, di amak. Amak itu bagaimana? Ma fauqal hawa, di atasnya tidak ada udara, tidak ada apa-apapun. Ma tahtal hawa, yang di atasnya juga tidak ada hawa, di bawahnya juga tidak ada hawa. Ma tahtal hawa, di bawahnya juga tidak ada udara. Kenapa? Di atasnya tidak ada udara, di bawahnya juga tidak apapun. Karena itu bukan tempat. Kalau tempat pasti ada di atas dan di bawah. Tapi amak itu tidak ada disebut di atas dan di bawah. Karena dia bukan tempat. Kenapa? Karena Allah itu tidak memerlukan ketupat, keadaan, waktu dan tempat. Ketupat, ketupat, ingat aja ketupat, keadaan, waktu dan tempat. Tuhan itu tidak berkeadaan, artinya tidak dalam keadaan di atas, di bawah, di luar, di dalam, di samping, berwarna, berbentuk, tidak. Tidak berdimensi. Nah, itu namanya tidak berkeadaan. Ketupat, tidak berkeadaan. Tu, tidak terikat waktu. Karena waktu itu hanya berlaku bagi alam, bagi Allah tidak berlaku itu waktu. Walaupun Allah itu bersumpah dengan waktu, itu adalah untuk manusia. Wal asri, aku bersumpah dengan waktu asar, demi waktu asar, kata Allah. Nah, itu adalah untuk hambanya manusia. Tapi bagi Allah tidak bisa dihukum waktu. Allah tidak terikat oleh waktu dan tidak dikendalikan arah oleh waktu. Jadi Allah tidak memerlukan waktu. Jadi keadaan waktu, tempat, tempat, ketupat, keadaan waktu dan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Kenapa? Karena tempat itu gunanya adalah untuk menutupi kelemahan. Jadi kalau kita bertempat di rumah karena kita lemah, kena embun malam tidak bisa, maka buatlah rumah. Kena panas di siang hari juga kita enggak tahan, maka perlulah rumah. Jadi untuk berlindung dari panas dan dingin, tempat kita istirahat, itulah rumah. Tapi Allah, dia tidak memerlukan istirahat. Dia tidak memerlukan rumah, tidak memerlukan perlindungan. Rumah itu, tempat itu adalah lambang dari perlindungan. Allah tidak memerlukan perlindungan. Makhluklah yang memerlukan perlindungan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal hadis yang dipelajari yang berkaitan dengan keagamaan dan kehidupan di dunia ini, baik secara fisik, mental, spiritual, rohani, itu semuanya banyak di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kita sambung lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.